rumah tangga Nabi SAW tetap ada konflik. Dia ada konflik supaya... George Bernard Shaw dia kata, dan saya percaya jikalau individu seperti Nabi Muhammad SAW ini kembali memimpin dalam dunia moden pada hari ini, dia akan selesaikan masalah yang akan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Orang kafir percaya jikalau Nabi memimpin lagi akan selesai, akan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Jangan pergi jauh. Keluarga kita okey tak? Rumah tangga kita okey tak? Hubungan kita dengan anak-anak okey tak? Ke banyak konflik? Hidup Nabi pun banyak konflik dengan isteri dia. Dengan isteri-isteri dia. Tuan-tuan ada berapa isteri? Berhadapan dengan satu cukup pening kan? Nabi berhadapan dengan 9. Pening kali 9. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna tanpa ada konflik? Boleh kan? Boleh. Tetapi rumah tangga Nabi SAW tetap ada konflik. Dia ada konflik supaya kita yang jadi umatnya, kita yang jadi pengikutnya, bila dalam rumah tangga kita ada masalah, kita ikut cara Nabi SAW untuk selesaikan masalah. Itu je. Tak ada rumah tangga yang tak bergaduh, tak ada perselisihan, mesti ada. Tetapi George Bernard Shaw dia boleh kata, jikalau Nabi SAW kembali memimpin dunia moden, maka akan menyelesaikan masalah dan akan menjadikan dunia lebih aman dan tentera. Kalau dia boleh kata dunia akan lebih aman dan akan membawa kebahagiaan, bagaimana dengan rumah tangga kita? Pasti lebih bahagia. Saya tak kata ikut Nabi takkan tak ada masalah. Tak ada. Masalah itu sebahagian dari hidup. Kamu beriman ke, Muslim ke, kafir ke, tetap ada masalah. Jangan fikir, oh saya tak mau jadi Muslim, tak ada masalah. Tak ada. Awak ingat orang kafir tak ada masalah? Ingat orang yang tak percaya pada Tuhan tak ada masalah? Dia pun sakit juga. Dia pun kena COVID juga. Bukan kata dia tak percaya Tuhan, dia tak sakit. Sakit juga. Dia mati juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak kongsi di sini adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW menjadi manusia teragung untuk kita ikuti dan contohi juga. Itu baru sedikit pujian. Kalau nak letak tuan-tuan dan puan-puan banyak. Ingatlah, saya tak menjadikan mereka ini sebagai sumber utama untuk menjustifikasi Nabi SAW sebagai manusia teragung. Tidak. Saya cuma menggunakan mereka sebagai untuk perkongsian kepada kita bahawa jikalau orang kafir boleh kata begitu tentang Nabi kita, tentang kehebatan Nabi kita, maka kita lebih layak untuk mengetahuinya dan mengikutinya. Anta wahabul ataa.